students, welcome back to my YouTube channel. How are you today? I hope you are fine. Children, as usual, we will learn English together. Now, please open your student book, Unit 2, and the title is This Your Computer? In this lesson, we will learn about asking and answering about who something belongs to and about the electronic items at our home. Please enjoy the video. Children, you have to know the vocabulary in this lesson. There are keyboard, mouse, cell phone, computer, camera, and television. Now please repeat after me. Keyboard, mouse, cell phone, computer, camera, and television. Anak-anak, di pelajaran ini kalian juga harus mengetahui kosakata yang terdapat dalam unit ini. Dan berikut merupakan contoh electronic items atau barang-barang elektronik yang ada di rumah kalian. Tadi ada keyboard. Kalian tahu apa itu keyboard? Ya, keyboard merupakan papan ketik yang terdapat dalam komputer. Jadi keyboard ini merupakan bagian dari komputer untuk mengetik. Terus ada lagi mouse. Ada yang tahu mouse itu apa? Mouse merupakan kursor penunjuk yang terdapat dari bagian komputer. Dan ada juga cell phone. Cell phone merupakan telepon seluler atau yang sering kalian dengar yang disebut dengan HP atau handphone. Berikutnya ada computer. Do you know what is that computer? Good. Computer is komputer yang biasa kalian pakai untuk PJJ ataupun untuk membuka situs-situs website pembelajaran. Dan ada juga kamera. Apa itu kamera? Kamera adalah kamera. Dan yang terakhir ada television. Television merupakan televisi. Sekali lagi, coba kita tolong bersama-sama ya. Ada keyboard, mouse, cell phone, computer, camera, television. These are the example of electronic items at your home. In this slide, there are the example of adjectives. Di slide kali ini ada contoh dari kata sifat. For example, big, small, new, old. Big, besar. Small, kecil. New, baru. Old, tua atau lama. Nah, perlu anak-anak ketahui, adjective atau kata sifat itu banyak sekali. Selain big, small, new, old, ada lagi kata sifat seperti long, panjang, short, pendek, pretty, cantik, dan ugly, jelek. Jadi, ada banyak kata sifat, ya. Children, as you know, the title in this lesson is this your computer? Anak-anak, seperti yang kalian tahu, tadi judul dari pelajaran ini adalah is this your computer? Is this your computer artinya adalah apakah ini komputermu? Dan untuk pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penggunaan is this dan is that, oke? Okay? Dan untuk slide kali ini, contoh percakapannya adalah is this your cell phone? Is this your cell phone? Yes, it is. Is this your cell phone artinya adalah apakah ini handphonemu?
Kalau iya, kalian bisa menggunakan jawaban yes it is. Kalau iya, gunakan jawaban yes it is. Jadi anak-anak harus ingat, apabila ada kata is this, artinya adalah apakah ini. Sekarang kita coba baca bersama-sama ya. Now please read this conversation after me. Is this your cell phone? Is this your cell phone? Yes, it is. Yes, it is. In the slide before, we have already learned about is this. Kalau di slide sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan kata is this. Kali ini di slide ini kita belajar tentang penggunaan is that. Is that merupakan apakah itu. Is that your television? Is that your television? Apakah itu televisimu? Apakah itu televisimu? No, it is not. Bukan. Itu bukan televisiku. Jadi, kalau di slide sebelumnya ada kata is this, yang artinya apakah ini, dan untuk is that, artinya apakah itu. Untuk setiap kalimat yang menggunakan kata is that atau is this, kalian bisa menggunakan jawaban menggunakan yes, it is, atau no, it is not. Atau yang sering disingkat dengan no it isn't. Sampai di sini paham ya anak-anak? Children, in this slide there are three examples and I will explain the question one by one. Di slide kali ini ada tiga contoh kalimat pertanyaan dan Miss Neti akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, the first one, is this your computer? Apakah ini komputermu? Nah, your di sini artinya kepunyaan kamu. Ingat ya, kalau ada kata your, itu artinya adalah kepunyaanmu. Your computer, komputermu. Your cell phone, HP-mu. Your camera, kameramu. Jadi your artinya adalah kepunyaan kamu atau milikmu. The second examples, contoh yang kedua. Is this her computer? Is this her computer? Apakah ini komputernya? Kata her artinya adalah miliknya, punyanya. Nya di sini yang dimaksud adalah perempuan. Her computer, komputernya. Her cell phone, HP-nya. Her television, televisinya. The third one, contoh yang ketiga. Is that his computer? Apakah itu komputernya? Kata his di sini artinya adalah kepunyaan, kepunyaannya atau miliknya laki-laki. Ya, jadi contohnya his computer, komputernya, his television, televisinya. Kalian harus ingat her dan his. Her itu untuk perempuan, his itu untuk laki-laki. Jadi jangan sampai tertukar. Oke anak-anak? Now please read this slide and repeat after me. Is this your television? Is this your television? Yes, it is. No, it isn't.
Is this your television? Apakah ini televisimu? Yes, it is. Ya, ini televisiku. No, it isn't. Bukan. Ini bukan televisiku. Is that her fan? Is that her fan? Apakah itu kipasnya? Apakah itu kipasnya? Yes, it is. No, it isn't. Is this his computer? Is this his computer? Apakah ini komputernya? Apakah ini komputernya? Yes, it is. No, it isn't. Look at that computer. Lihat komputer itu. Wow, it's big. Wow, komputernya besar. Now we will make the another examples. Look at that camera. Lihat kamera itu. Wow, it's big. Wow, kameranya besar. Look at this television. Lihat televisi ini. Wow, it's new. Wow, televisinya baru. Children, I hope you already understand with our English lesson today. Anak-anak, Miss Neti harap kalian sudah paham tentang materi kita di pelajaran kali ini. Ingat, apabila ada kalimat yang menggunakan is that, berarti artinya apakah itu. Dan untuk is this, artinya apakah ini. Is this your computer? Apakah ini komputermu? Is that your computer? Apakah itu komputermu? Dan untuk menjawab, kalian tadi bisa menggunakan apa? Yes, it is, atau no, it is not. Dan untuk penggunaan kata her, his, dan your juga harus kalian ingat. Her itu artinya adalah miliknya perempuan. His, miliknya laki-laki. Your, milikmu. Dan look at artinya lihat. Dan kalian juga harus mengingat tentang adjective atau kata sifat. Oke? After this slide, please enjoy the video and sing along. Is that your camera? Yes, it is. Yes, it is. That is my camera. Is this your television? Is this your television? Yes, it is. Yes, it is. This is my television. Is that your computer? Is that your computer? Yes, it is. Yes, it is. That is my computer. Is this your keyboard? Is this your keyboard? No, it isn't. No, it isn't. This is your keyboard. Is that your mouse? Is that your mouse? No, it isn't. No, it isn't. That is her mouse. Your cell phone? Is this your cell phone? No, it isn't. No, it isn't. This is his cell phone. Sure.
children, that's all about our English material today. I hope this video will help you to understand our lesson. Anak-anak, inilah materi kita pada hari ini, dan semoga video Miss Neti kali ini membantu kalian dalam memahami pelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel. And thanks for watching the video. And see you on the next video. Bye-bye.